Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya Ridwan Darmawan. Bersama saya Ridwan sendiri. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari kalian nonton video ini jam berapa ya. Nah teman-teman, di video kali ini Ridwan akan membahas kembali seputar vokal ya. Seputar vokal di mana sebetulnya vokal ini kita bukan hanya bernyanyi saja ya, tapi lebih menggunakan untuk public speaking, seperti jadi MC, seperti jadi host, seperti ketika kita ngajar di kelas. Nah itu juga dibutuhkan ya. Nah, tema yang khusus untuk vokal yang sekarang akan Ridwan bahas mengenai kelenturan diafragma ya. Kenapa sih harus kelenturan diafragma? Karena teman-teman, ketika kita bernyanyi atau menggunakan pita suara ya. Nah, kita menggunakan pita suara itu dengan berbagai otot yang kita gunakan. Jadi nggak cuma ngepush pita suara doang ya, nggak ngepush otot tenggorokan doang, karena kasihan kalau misalnya overuse kan bisa rusak ya nanti si lapisan pita suaranya. Jadi kita gunakan otot-otot yang memang mendukung untuk kekuatan pita suara, yaitu diafragma ya. Seperti yang kita tahu di video Ridwan yang selanjutnya tentang down support, bahwa yang memberikan tenaga dan kehalusan ketika kita bernyanyi adalah diafragma ya. Untuk itu ketika kita bernyanyi pula ya, diafragma harus dalam keadaan lentur. Karena ibaratkan kalau misalnya kita lari ya atau kita berenang, otot-ototnya pada kaku ya, sumber-sumber tenaganya pada kaku. Pasti kan bisa kram atau kejang otot atau keseleo. Nah, sama dengan pita suara juga ya, apalagi menurut Ridwan ya, pita suara itu adalah selaput otot yang memang sangat-sangat sensitif. Jadi sekalinya rusak itu efeknya jangka panjang, teman-teman. Serem banget kan? Nah, untuk itu ikutin video ini untuk mendapatkan gimana caranya melenturkan diafragma. Melenturkan diafragma, vocalizing yang digunakan ada beberapa elemen. Yang pertama, staccato ya. Staccato atau putus-putus digunakan supaya diafragmanya terangsang untuk sering bergerak atau sering tergunakan gitu ya. Staccato. Lalu yang kedua, lawannya staccato adalah legato, sambung ya. Itu sebetulnya permainan dari pita suara aja sih gitu, tapi diafragma pun kan jadi ikut terangsang untuk bisa lebih lentur ya. Legato udah gitu slur sama legato ya. Udah gitu kayak glissando gitu ya. Nah, itu digunakan. Gimana sih vocalizingnya? Oke, kita langsung saja Ridwan contohkan dulu seperti ini ya. Di nada yang laki-laki dulu. Nah, jadi elemen dari glissandonya adalah yang lalu legatonya staccatonya ha 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 ha. Nah, itu legato lagi ha. Nah, gitu teman-teman. Jadi udah terdapat berbagai elemen untuk melenturkan diafragma dalam vocalizing tersebut. Dan jangan lupa saat staccato bukan hanya di tenggorokan saja, tapi di diafragma ha 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 ha. Nah, itu ya, digunakan ya diafragmanya. Oke, kita mulai dari nada perempuan dan nada laki-laki, yaitu dari A ya. Lalu gunakan vocalizing lip trill ya. Brr. Brrrr.
Gagal-gagal dikit nggak apa-apa ya, karena memang susah ya kalau lip trill supaya bisa stabil terus. Lalu selanjutnya dengan huruf V ya. Gunakan diafragma untuk sumber tenaganya. Tadi sampai mana tadi lupa. Nah, sampai di sini ya, di Vs. Kalian sudah tidak kuat, bisa menggunakan di mix ke mix voice atau head voice ya. Sekarang bagian zzz ya. Satu lagi di U ya. Di sini aja deh ketinggian. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kalian semua ya. Nah, itu adalah salah satu latihan untuk kelenturan dan kekuatan diafragma ya. Dan semua vocalizing ini bisa melatih kalian untuk menemukan berbagai register dari mulai chest voice ya, lalu mix voice, lalu head voice, bahkan sampai ke whistle voice kalau kalian menemukan placement-nya ya. Oke teman-teman, sekian video Ridwan kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Lalu kritik dan saran di kolom komentar dengan sopan, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi dan video yang baru Ridwan upload. Saya Ridwan Darmawan, sampai jumpa di video Ridwan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.